Halo, assalamualaikum, apa kabar teman-teman, semoga sehat selalu ya. Oke, ketemu lagi di channel saya Kang Iboy TV. Welcome buat yang baru bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hai teman-teman, oke, hari ini aku mau ngasih makan binatang peliharaan. Ini ada kucing si Lala ya, si Pesek, lagi tiduran di atas loteng. Nah, ini di tempat tanaman hias ya, yang seperti kalian udah tahu, ini di tempat jemuran di rooftop. Ini masih banyak tanaman hias, sisa-sisa perjuangan dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini si Lala nih. Halo Lala, hai. Halo, halo. Yuk, bentar lagi makan ya. Oke, di sini juga. Nah, ini ada iguana ya. Nanti kita kasih makan, kita jemur, kita mandiin. Nah, ini ada burung murai, guys. Yang seneng burung ocehan, burung kicau. Nah, ini murai Medan ya. Ekor panjang. Ini baru selesai mabung. Oke, guys, kita langsung aja ya ke iguananya ya. Hari ini saya mau jemur-jemur ini nih, si merah. Oke, ini day labnya mulus. Mulus ya, warnanya cerah. Super red atau red ya. Nah, ini ekornya juga. Nah, ini sayang ada sedikit bekas patah ya. Tapi udah numbuh, udah bagus lagi. Oke, kita siapin makanannya. Ini ada pok choy. Kita diselingi sama kangkung, buah-buahan juga ya. Nanti kita potong-potong sama kangkung. Ada sawi juga. Oke, nah ini udah saya potong-potong ya. Oke, kita kasih makan aja. Ini masih basah, nanti biar kering dulu ya. Aku simpan dulu di sini. Kita bawa ke bawah, guys. Kita jemur dulu. Kita jemur di bawah ya, di halaman rumah. Kita bawa dulu ya. Oke, naik punggung. Hehe. Oke, kita bawa aja langsung sama makanannya ke bawah, guys. Ayo, Lala ikut nggak? Mau ikut nggak? Ayo. Kita turun. Kita lanjut di bawah ya, di halaman rumah, di teras. Aduh, tangganya jelek, guys. Oke, kita buka pintu dulu. Nah, ini depan gang. Di pinggir rumah ya ini. Dari pintu belakang aku masuknya nih, keluarnya. Kita ke halaman rumah. Nah, ini guys, halaman rumahnya. Ini banyak tanaman hias. Nih, ada si kenari juga, aku lagi jemur. Oke. Nah, ini burung kenari ini masih ini ya, beres-beres bulunya, masih banyak yang rontok. Oke, kita jemur dulu ini si oranye-nya. Ayo turun-turun. Turun, ayo oranye tuh ya. Oke, turun. Nah, ini guys, fungsi jemur di iguana ya. Fungsinya adalah buat biar dia pencernaannya lancar dan warnanya stabil, tidak berubah-berubah. Terus menghilangkan jamur juga. Pokoknya buat kesehatan, sama seperti manusia juga ya. Oke, ini makan, ayo makan-makan. Belum mau kayaknya ya. Soalnya makannya, jam makannya siang. Ini masih pagi. Oke, biar kering dulu, ini masih basah ya. Kita jemur-jemur dulu. Oke guys, lanjut aja ya. Kalian simak videonya sampai selesai. Oh iya, yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, di komen, di share. Jangan lupa di like juga videonya kalau kalian senang atau menghibur dengan konten-konten yang saya suguhkan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman, fungsi menjemur ini selain yang tadi saya sebutkan,
dia bisa mencegah blender stone juga ya, atau BS. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini masih banyak ya tanaman-tanaman hias yang ada di rumah ini. Nah, ini si orange atau si merlok ya ini, tapi sayang ini bulunya agak sedikit pudar ya, mutasi. Agak ke oranye-oranyean, asalnya tadinya merah. Nah, ini tanaman-tanaman hias ini masih rimbun ya, masih terawat. Soalnya ibu saya rajin. Nah, ini punya saya ya. Ini dragon ya, philo dragon. Dan ada juga philo dark lord. Nah, ini philo dark lord guys, sudah gede. Dan ini mexicanum. Nah, ini mexicanum ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Rawat iguana ya, buat pemula ini cukup jemur aja, jemur, kasih mandi, kasih makan. Kalau minum sebenarnya tidak terlalu harus tiap hari ya, karena sayur-sayuran mengandung air dan buah-buahan juga, jadi nggak harus disediain air minum, sesekali aja ya. Nah, ini warnanya sangat cerah ya guys, oranye-nya agak sedikit kemerahan. Sayang ini ekornya agak sedikit minus ya, ada bekas putusnya, tapi udah tumbuh lagi, udah hampir mulus lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya udah guys, kita langsung aja kita mandiin ya. Ini si oranye, si red ya. Ya. Ini sangat cerah. Ini warnanya bagus banget guys. Aku suka banget sama iguana ini. Ini aku baru dapat beberapa hari ya, 1 minggu kalau nggak salah. Ini di rumah baru 1 minggu guys. Sebelumnya aku punya yang hijau. Ada yang hijau ya. Oke, kita kasih mandi dulu ya. Kita mandiin dulu guys. Ini karena susah ya sambil pegang kamera, jadi mandinya asal basah aja ya. Oke, aduh kabur. Sini weh. Mandi dulu weh. Oke, ya udah kita lap-lap aja dulu ya. Kita lelepin, kita tenggelamin. Oke. Ya udahlah, yang penting basah ya. Oke, nanti mandi seriusnya nanti ya. Ini buat video aja. Oke, kita jemur lagi guys. Ini udah basah si oranye-nya, kita jemur lagi sampai kering. Nah, ini buat buang kutu juga ya mandi. Kalau bagusnya sih pakai sampo binatang ya, ada samponya buat khusus binatang, reptil ada ya. Nanti kalian cari aja di pet shop yang menjual. Nah, ini si hijau, si muka putih, kita lihat ya, itu iguana yang duluan ada di sini. Ini udah hampir setahun di rumah ya. Nah, ini nih, ini lagi birahi guys, kurang ke handle jadi agak galak. Nah, ini sangat bagus, spike-nya juga rapi, mukanya putih, badannya hijau cerah, ngecereng pokoknya. Ditemenin sama yang oranye ini ya, sekarang ada temannya. Oke, buat kalian yang suka sama binatang peliharaan, khususnya reptil, si berdarah dingin, iguana, ini binatang yang sangat ramah, walaupun wajahnya garang ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.